Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Saiful Anam, di tutorial belajar komputer. Pembahasan kita kali ini adalah tentang sebuah fitur Microsoft Word yang bernama autocomplete, yang fungsinya untuk mempercepat penulisan teks. Jika dalam sebuah dokumen kita banyak mengetik teks yang sama dan ternyata itu panjang, seperti nama seseorang, instansi, atau nama lembaga atau yayasan, dan yang lainnya, maka diperlukan cara ini. Lebih jelasnya seperti ini. Di sini anggap saja saya sudah mengetik teks ini sebelumnya ya, mempercepat video tutorial ini. Di sini saya ingin menyisipkan teks tutorial belajar komputer sebagai judul, kemudian di awal kalimat dari paragraf ini, juga di akhir ini ya. Jika saya ketik secara manual, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan kalimat tersebut berulang-ulang dalam dokumen ini ya. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, kita bisa melakukan dengan cara kita cukup mengetikkan beberapa huruf yang mewakili kata tersebut, lalu kemudian muncul kata panjang tersebut ya. Caranya adalah melalui ini, kita buka sini, kemudian kita Word Option, kita lalu pilih Proofing, kemudian Auto Correct Option. Nah, di sini kita pastikan Replace Text as You Type ya. Ini dalam keadaan percentang ya. Nah, di sini kita ketikkan kata yang mewakili kata yang akan kita sisipkan tersebut ya. Contohnya adalah TBK. Nah, kemudian kita isikan di sini dengan kata tutorial belajar komputer. Jadi, ketika kita mengetikkan kata TBK, maka yang akan muncul adalah tutorial belajar komputer. Kita add di sini, kemudian kita klik OK, kita klik OK, dan sekarang kita coba ketikkan di sini kata TBK. Nah, pasti akan muncul kata tutorial belajar komputer. Oke, kita ketengahkan di sini, misalnya di sini juga kita ketik lagi TBK tutorial belajar komputer. Setelah kita tekan spasi sini juga, misalnya ketikkan TBK lalu ketik spasi pada keyboard, maka muncul tutorial belajar komputer. Nah, jadi itu fungsi dari autocomplete ya. Jadi fungsi dari autocomplete adalah kita bisa mempercepat penulisan teks yang panjang, yang mana teks tersebut berulang-ulang dalam dokumen kita ya. Jadi dengan autocomplete ini, kita tidak perlu berusaha payah mengetik teks panjang yang sering muncul dalam dokumen kita. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kita yang lain. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.